Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial ya, seperti biasa cara memasangkan mod Mitsubishi Lancer Evo 10 di GTA 5. Yuk langsung aja. Jadi langsung aja. Sekarang teman-teman ini ekstrak modnya, terus buka petunjuknya atau Redmi dan Open Evo. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah install dulu YFT dan YTD. YFT dan YTD. Jadi teman-teman buka Open Evo, installnya di update X64 Dealpack Paddy 2. DLC RPF X64 level GTA 5. Jangan lupa edit mode. Terus teman-teman bisa ini installnya cari di sini Kurama. Sini Kurama. Kurama. Oke. Di sini teman-teman tinggal ini teman-teman copy seperti biasa, klik kanan save content, di mana teman-teman mau nyimpan. Setelah itu nanti teman-teman bisa hapus ya, baru dipindahin drop. Ingat YFT, YTD dan HIYFT. Berarti YTD, YFT sama HIYTD. Jadi HIYTD-nya tinggal HIYFT aja yang dihapus. Jadi ini teman-teman drop ke sini. Karena ini udah saya iniin, udah saya drop, jadi nggak usah diinin lagi. Terus yang untuk masang yang punya kuramanya, Kurama mods, teman-teman bisa langsung ke update, updates X64 Dealpack, X64 Dealpack, terus MP Heist, nih. DLC RPF X64 level MPH nih. Terus teman-teman cari file slam mode. Oke, di sini ada punya Kurama. Teman-teman tinggal ini klik kanan, copy dulu kontennya, itu di mana teman-teman menyimpan. Habis itu teman-teman hapus, lalu ini di drop ke sini. Jadi ini di drop ke sini. Oke, terus langkah selanjutnya bukanya handling meta. Jadi handling meta ini teman-teman bisa buka di update, update, ya, update X64 Dealpack. MP Heist, terus DLC RPF, come on, lalu data. Di sini teman-teman ketikkan aja handling, handling meta. Ini teman-teman klik kanan, edit, ya. Terus isinya, isi yang di sini, dari sini sampai terus sampai sini. Teman-teman copy, terus teman-teman pastiin di sini, oke, di sini enter, terus paste, seperti itu caranya. Karena udah selesai ya, langsung kita ke gamenya. Jadi sekarang kita udah sampai di gamenya, jadi langsung aja kita input modelnya. Jadi teman-teman bisa ketikkan Kurama, enter, boom, Evo apps, Evo Lancer 10, Mitsubishi Lancer Evo 10. Jadi seperti inilah penampakannya ya, nggak terlalu ini. Oke, not bad, boom, oke.
Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai jumpa.